Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam materi kaidah umum qiraat. Tiga kaidah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan kita akan memasuki kaidah yang keempat, yaitu tentang hamzah. Kita tahu bahwa hamzah ini salah satu huruf halqi, dan dia berada pada posisi yang paling dalam, paling jauh, sehingga kebanyakan orang yang punya mazhab takhfif itu merasa berat dalam membunyikan hamzah. Karena berat, maka banyak yang kemudian mentakhfif dalam pengucapan hamzah. Takhfiful hamzah, dalam mengucapkan hamzah dengan diringankan ini, berupa tashil, di mana baik itu yang tahqiq membaca hamzah apa adanya maupun yang tashil, itu merupakan fenomena kebahasaan yang biasa dipakai oleh masyarakat Arab dalam membunyikan huruf ha. Dan ini, fenomena ini, baik hamzah maupun tashil, ini merupakan fenomena yang terjadi di kabilah-kabilah Arab. Dalam konteks qiraat, pengucapan hamzah baik dengan tahqiq maupun dengan tashil, ini lagi-lagi berdasarkan pada sanad, berdasarkan pada pelajaran langsung dari guru, guru dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dan seterusnya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masih ingat bahwa salah satu kriteria qiraat dikatakan sahihah itu adalah qiraat yang ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya dalam kajian qiraat, hamzah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hamzah sukun, dan yang kedua, hamzah yang berharokah. Ini nanti akan kita perdalam satu-satu, tapi kita akan sampaikan ringkasan peta konsep tentang hamzah. Yang pertama, hamzah sukun. Dalam Al-Quran, hamzah sukun ini ada dua. Yang pertama, bertemu dengan hamzah lain, dan ini mesti hamzah itu hamzah hidup, berharokat. Hamzah yang berharokat ketemu hamzah yang lain. Kemudian yang kedua, hamzah itu tidak bertemu dengan hamzah lain. Saya ulang, yang pertama, hamzah hidup bertemu dengan hamzah lain. Yang kedua, hamzah, pertama, hamzah yang sukun
ketemu dengan hamzah lain yang berharokat. Ini yang pertama. Saya ulang, keliru tadi ya. Hamzahnya hamzah sukun. Pertama, ketemu dengan hamzah lain hidup. Kemudian yang kedua, hamzah sukun tidak bertemu dengan hamzah yang lain. Hamzah yang sukun ketemu hamzah lain hidup itu bisa ada di depannya atau bisa ada di belakangnya. Itu yang ketemu hamzah lain. Sedangkan yang tidak ketemu hamzah lain, di situ hamzah bisa ada di fa, bisa ada di ain, dan bisa juga di lam fi'il. Di situ nanti ada cara baca menurut Imam Abi Amr dan menurut Imam Warsh dari Nafi', ini yang berbeda dari jumhur. Ini yang pertama, hamzah sukun. Kemudian yang kedua, hamzah yang hidup berharokat. Ini ada dua juga. Yang pertama, dia hidup ketemu dengan hamzah yang lain. Yang kedua, hamzah hidup tidak bertemu dengan hamzah yang lain. Nah, baik, satu-satu kita akan bahas. Hamzah hidup yang ketemu hamzah yang lain ini ada dua. Yang pertama, ketemu dengan hamzah lain yang di situ ada al ya. Hamzah hidup yang masuk dalam kalimat yang ada alnya. Kemudian mutaharrikah yang kedua, yang ketemu dengan hamzah lain di kalimat atau di kata yang berbeda. Kalau tadi yang pertama di satu kalimat, yaitu di kalimat yang di situ kemasukan al. Lah, yang kedua yang berharokat ketemu hamzah lain yang berbeda kalimat, berbeda lafadznya. Jadi hamzah ini di kalimat pertama, yang hamzah lain itu di kalimat yang kedua. Ini yang kedua ini terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah antara hamzah itu dengan hamzah yang lain itu berharokat sama. Bisa dua-duanya berharokat kasroh, bisa dua-duanya berharokat fathah, dan bisa dua-duanya berharokat dhammah. Ini yang pertama. Yang kedua, dua hamzah itu bertemu tapi beda kata dan berbeda harokat. Di sini komposisinya ada lima kemungkinan. Satu, yang pertama di dhammah, yang kedua di fathah. Yang kedua hamzah pertama di fathah, hamzah kedua di dhammah. Yang ketiga,
hamzah pertama di kasroh, hamzah kedua di fathah. Yang keempat, hamzah pertama di fathah, hamzah kedua di kasroh. Dan yang kelima, hamzah pertama di dhammah dan hamzah kedua di kasrah. Ini macam yang pertama, hamzah berharokat. Saya ulang, hamzah yang berharokat itu ada dua macam. Yang pertama ketemu hamzah yang lain, yang kedua tidak ketemu hamzah yang lain. Yang ketemu hamzah yang lain itu ada dua. Yang pertama di satu kata yang di situ ada alnya. Yang kedua hamzah yang satu dan hamzah yang kedua itu berbeda kata. Hamzah pertama di kata pertama, hamzah kedua di kata yang kedua. Dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama, dua hamzah yang berbeda itu sama-sama harokatnya, bisa sama-sama kasroh, bisa sama-sama fathah, dan bisa sama-sama dhammah. Sedangkan yang berbeda itu ada lima bentuk. Yang pertama, bentuk pertama, hamzah pertama di dhammah, hamzah kedua di fathah. Bentuk yang kedua, hamzah pertama di fathah, hamzah kedua di dhammah. Bentuk yang ketiga, hamzah pertama di kasroh, hamzah kedua di fathah. Kemudian bentuk yang keempat, hamzah pertama di fathah, hamzah kedua di kasroh. Kemudian bentuk terakhir yang kelima, hamzah pertama di dhammah dan hamzah kedua di kasroh. Selesai untuk yang model pertama. Model yang kedua adalah hamzah berharokat tidak bertemu dengan hamzah yang lain. Hamzah yang berharokat tidak bertemu dengan hamzah yang lain. Itu bisa ada di fa fi'il, ada bisa di ain fi'il, dan bisa ada di lam fi'il. Inilah ringkasan peta konsep tentang pembahasan hamzah. Pada nantinya akan kita ketahui hamzah mana yang dibaca tahqiq dan siapa yang membacanya, hamzah mana yang bisa yang dibaca talyin dan siapa yang membacanya. Ini nanti akan kita kaji satu persatu. Dan ini nanti kajiannya cukup banyak. Cukup banyak. Yang pertama, kita akan masuk hamzah yang berada di satu kalimat. Dua hamzah berada pada satu kalimat. Dua hamzah. Ini yang pertama akan kita bahas tentang hamzah yang berharokat. Tadi bahwa hamzah yang berharokat itu ada dua, ketemu dengan hamzah yang lain dan tidak ketemu dengan hamzah yang lain. Nah, sekarang yang pertama tentang hamzah berharokat ketemu hamzah yang lain. Di mana tadi sudah disebutkan ada yang dua hamzah itu dalam satu kalimat, ada yang dua hamzah itu di dua kalimat.
Sekarang dua hamzah sama-sama hidup di satu kalimat. Kapan dan di mana dan bagaimana bentuknya? Yaitu idzal taqatil hamzatul mutaharrikatu bi hamzatin ukhra fi kalimatin fa innalaha suratayn.